sekali nak ucapkan syukurlah kerana kita dapat adakan majlis pada hari ini dengan cuaca yang baik, syukur sangat. Dan juga nampaknya sekarang ini tengah berjalan dengan lancar. Jadi untuk persediaan ini sebenarnya kita telah dapat tarikh dalam sebelum ini lebih awal. Lepas itu kita telah buat beberapa kali mesyuarat ya, dengan pelantikan jawatan kuasa ya, dengan apa SOP, dengan kerjasama dengan apa semua staf yang terlibat, semua bahagian lah ya. Lepas itu dengan apa PKD, Pusat Kesihatan Umum, dan juga dengan PDRM ya, kita mengambil langkah-langkah yang kita perlu tahu, dan juga UiTM Shah Alam ya, semua prosedur yang kita perlu ikuti. Kita buat dalam dua kali simulasi ya, maknanya sebelum kita betul-betul prepare, letak semua infra yang perlu. Lepas infra siap, kita buat simulasi sekali lagi sehingga orang pemerhati ya, orang-orang yang penting, sekretari yang penting, untuk melihat bagaimana perjalanan berlaku di UiTM Pahang pada 1 Disember yang lepas. Syukur sangat hujan tak ada, tapi memang kita telah mengambil apa langkah-langkah berjaga-jaga di mana kita menyediakan kemah-kemah supaya ibu bapa yang datang, ibu graduan yang datang, staf yang datang bekerja tidak terkena hujan tersebut. Yang pertamanya ialah kita cek dulu. Kita ada satu fasilitas yang kita cek dia punya apa sasia, cara pakaian, ya, rambut, supaya mereka ni datang ke sini dengan mengikut peraturan yang kita tetapkan. Dan yang kedua ialah kita adakan dua studio ya, sebab kita graduan hari pertama ni ramai, seramai 168 orang. Ketiganya kita adakan sediakan satu apa bag ya, maksudnya bila pelajar ni ada barang-barang personal, kita bawa satu bag, jadi dibawa boleh jadi benda tu, jadi memudahkan lagi proses perjalanan komuniti. Pertamanya tahniah diucapkan kepada semua graduan di atas majlis penganugerahan diploma dan ijazah dalam beberapa graduan seharusnya perlu mengambil inisiatif dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan juga mempunyai kreatif dan inisiatif untuk menjadi usahawan sendirilah, maksudnya self-entrepreneurship, kerana bekerja dengan company sekarang ni terutamanya yang terkesan dengan pandemik COVID itu menyebabkan mereka persaingan yang sangat hebat. Jadi para graduan seharusnya mempunyai skill-skill value added lain yang membolehkan mereka bersaing di dalam mencari peluang pekerjaan. Terima kasih. Perasaan saya sangat gembira, sangat happy, sangat puas hati dengan layanan yang diberi, servis yang diberi oleh UiTM kita. Dan pada sekarang ni, musim sekarang ni adalah kita sedang, negara kita sedang mengalami pandemik COVID-19. Tapi UiTM tetap memberi kata sokongan, image yang baik dengan kata memberi anugerahan walaupun dalam keadaan yang tak berapa okey sekarang. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya dapat bergraduasi lah dan saya amat bersyukur. Tapi pada masa yang sama saya berasa sedih kerana tak dapat bertemu dengan rakan-rakan semasa saya belajar dahulu. Agak sedih tapi nampak macam mana kan, dah norma baru, kena terima je lah. Tapi still okay. Okay. Semua berjalan lancar. Dulu meriah kan, ada kawan-kawan, family yang datang ramai. Sekarang hanya ibu bapa je yang dapat. Okay, alhamdulillah dapat bergraduasi bersama suami. Tapi sedikit terkilan sebab tidak dapat bergraduasi bersama ahli keluarga yang lain. UiTM dulu mengamalkan SOP yang seperti yang disyaratkan oleh MKN. Semua SOP diikuti dengan baik. SOP okey sangat. Memang betul-betul ikut SOP yang kita bagi. Satu lagi memang dia teratur. Memang perhatian sepatutnya baju lah macam ni. Jadi kita pun jaga kita dan kita pun rasa puas hati dengan layanan yang diberikan. Terima kasih kepada pihak UiTM.